bebas. Tidak hanya makanan. Tidak hanya makanan, tapi bebas apapun. Bebas apapun. Ya, selama ya. Selama tidak tidak dihalangin sama pemerintah, dilarang pemerintah. Yes, okay. Masih tahap-tahap normal ya. Normal ya. Nah, apa bedanya RPX dengan yang lainnya? Oke. Okay. Perbedaannya. Sebenarnya salah satu keunggulan kita itu adalah kita itu one stop logistik. Jadi dalam satu wadah, satu atap, mm-hmm. itu kita bisa ngirim domestik dan internasional. Okay. Jadi kalau Bapak Ibu ada kiriman ke luar dari Indonesia, uh-huh. pakai RPX. Kalaupun ada kiriman dalam Indonesia, pakai RPX. Jadi hanya satu perusahaan, tapi bisa dua tempat sekaligus. Oke, ya dua tempat sekaligus. Tapi untuk pengiriman sendiri ini ya, misalkan aku akan mengirim makanan banyak sekali, banyak benar-benar banyak. Itu ada maksimal ekonomi atau misalnya ada maksimal pengiriman? Oh, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi silakan kirim paling berapapun pasti kita kirim. Oke, mending ya. Oke, mantap sekali ya, Pak Alex. Berikutnya. Pameran saat ini baru RPX dan itu ada temanya makanan khas daerah. Jadi nanti RPX juga tidak akan hanya satu daerah, bisa daerah-daerah yang lain yang kita bawa makanan khasnya. Jadi antara satu daerah ke daerah lain. Oke, menarik juga untuk teman-teman UMKM. Iya, mereka semua yang kita share untuk kebanyakan UMKM. Oke, UMKM. Yang bisa lebih kata lagi. Iya. Yang bisa lebih berpuas lagi, dari mulai delivery, pick up, dan juga yang lain-lainnya. Boleh kasih jelasin
Kayaknya itu yang